Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Ang Humaira binti Aswazi, wartawan dari TV PSS Perlis. Selamat datang ke 09 Talk Show. Baiklah, bersama-sama kita sekarang Tuan Eli Iskandar, seorang pengacara, penerbit televisyen, penyampai radio, pelakon dan wartawan Malaysia. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Baiklah. Boleh tak Tuan kongsikan tentang pendapat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2024? Pesta Buku bagi saya setiap tahun sangat mengujakan, apatah lagi tahun ini yang walaupun pada hari bekerja saya datang, saya tak mau datang hujung minggu sebab saya tu memang susah nak masuk. Sangat ramai. Jadi saya datang pada hari bekerja, singgah sekejap di sini pun ramai juga sebab mungkin kebetulan cuti sekolah kan. Jadi kemeriahan tu memang sangat-sangat dirasai dan saya sangat kagum dengan bilangan naskah yang sedang dijual di sinilah. Yeah. Jutaan saya rasa. Yeah. Baiklah, seterusnya boleh tak kongsikan tips tentang kewartawanan kepada tim TV PSS kami yang baru sahaja nak berjinak-jinak dalam bidang ini? Ini anda sebagai generasi pelapis kami nantilah. InsyaAllah. Buat masa sekarang ini dalam proses pembelajaran, kalau boleh banyakkan membaca. Yeah. Banyakkan membaca, bukan saja baca artikel-artikel ataupun posting di media sosial, tetapi baca buku, buku fizikal, surat khabar khususnya. Sebab gaya penulisan itu akan menentukan bagaimana anda menulis berita ataupun laporan berita. Jadi banyakkan pembacaan supaya kosa kata ataupun perbendaharaan kata anda bertambah. Kemudian banyakkan bertanya soalan dengan orang, berjumpa dengan orang dan jangan segan untuk bersemuka dengan orang ramai. Dan bertanyakan, dalam kata lain, seorang wartawan perlu ada sense of curiosity dalam diri mereka. Baru senang nak buat kerja. Baiklah, terima kasih Tuan kerana mengongsikan tips tadi dan sudi meluangkan masa bersama kami di podcast kami. Terima kasih, selamat berjaya. Terima kasih.